Halo, kembali lagi kita menonton video COC. Ya, di video ini kita akan menjelaskan cara membaca base untuk penyerangan menggunakan miner, dan jangan kaget ya, ini live. Dan sebelum kita left untuk attack warnya dan kita harus membaca dulu dan kita mau serang base ini. Jadi kita perlu replay ya, cara mereplay. Gampangnya tinggal pencet aja replay. Ya. Dan maksudnya apa? Kita harus tahu arah dan tujuan dari Archer Queen, arah dari eh, Tesla ataupun bom ataupun trap-trap yang lain ataukah hanya untuk melihat isi cc-nya ya oke okay. uh, kita nanti akan left langsung menggunakan queen walk miner dan ini diserang menggunakan queen walk dragon dan bisa dilihat situ ya satu event dua Defense ini bisa terjangkau dan sangat disayangkan ini wall breakernya mengarah ke wisata tower sebenarnya kalau uh, queen masuk ke wisata tower ini bagus juga ya dua Defense bisa kena dan ini menceng karena ada uh, bomb bom Tower di situ ya. Di antara ini ada dua, dua bom tower. Oke, kita mau dari sini buat penyerangan miner itu efektif karena apa? Dua bom tower ini sudah hancur oleh Queen Walk. Artinya miner aman dari bom ya. Ya, dan ranking membersihkan dari situ sangat disayangkan. Air Defense ini harusnya terkenal oleh Wizard ya. Nah, akhirnya naga cukup banyak naga yang mati di situ ya. Nyawanya juga berkurang. Dan CC-nya di adalah Balon Mac. Kita lihat di sini. Wow, dua Seeking Mining, dua Skeleton Udara sudah keluar di antara Tesla. Oh sorry di antara. Oh uh, wow, di antara Inferno ya. Ada Tesla juga di situ. Antara Archer Queen dan juga uh, antara Inferno dan bisa dilihat di situ. Trap-trap udaranya ada semuanya dan ya tepat. Skeleton-skeletonnya juga adalah jebakan udara. Jadi kita akan ratakan base ini menggunakan uh, pasukan darat tentunya ya. Oke. Okay. Ini 60%. 70%. Tersisa. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, situ aja. Kita percepat. Ini bagus. Ini kerja Archer Queen. Queennya aman. Tidak mati. Dan bisa sampai di ujung ya. Artinya apa? Kita akan gunakan Queen Walk juga. Uh, dan bagian tengah akan digunakan menggunakan Miner. Oke. Okay. Puir hanya mendapatkan berapa puluh persen. Oke. Kita coba sekali lagi. Ini untuk membaca ya. Jadi kalian harus replay-replay. Dan ini Archer Queen tugasnya dia akan ke kesini. Uh, berputar. Dan area sebelah jam sembilan ini adalah untuk Barbarian King. Dan ini Queen bisa masuk uh, menghancurkan satu Inferno. Itu lebih great. Uh, dipotong dari sebelah sini kolektor, uh, oke okay, bisa lihat. Nah setelah ini kita akan, nah ini kan Archer Queen tidak jadi masuk, nah kita akan keluarkan wall breaker di sini menuju inferno, artinya uh, inferno di bagian sini bisa terkena dan Tesla juga di sini bagian ini. Satu inferno bisa terkena oleh Archer Queen karena Archer Queen masuk dengan wall breakernya dan ya di situ ada yang namanya Bom 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 Sorry, bukan bom ya, ini Shaking Mining Bom udara, artinya kita eh, Jangan menggunakan pasokan udara, bisa dilihat, satu, dua Dan itu juga ada namanya Skeleton udara ya, yang cukup menyebalkan sekali Oke, okay. oke, okay, oke, okay. paham ya, paham ya, paham Hmm, sudah terbaca Oke, okay. dan Ya, lagi-lagi trapnya sudah keluar semua Hanya Giant Bomb, Double Giant Bomb Itu dimana? belum terlihat ya namanya bom chain bomb kemungkinan uh, diantara apa ini uh, diantara apa ya oke okay. langsung saja kita sudah siapkan pasukan uh, 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 uh. ini masuk miner ke sini menuju ke sini kita beri rage spell untuk membunuh queen dan poison juga satu untuk menghentikan archer queen dan CC bisa dibunuh menggunakan Queen dari sebelah sini, queen masuk ke tengah jalur ke sini, muter iya, dan area luar di sini kita akan gunakan dengan bowler, dan ya, sudah cukup matang. Rupanya hmm, sebentar, sebentar, kita pikirkan lagi. Nah, kita pikirkan ya, ini adalah dua bintang, ini pasokan yang kita bawa, 5 bowler. 5 bulan ini Archer Queen lagi ke sini CC keluar tepat dua bom tower kena masuk ke tengah dan area sebelah sini menggunakan Giant beri oh, Barbarian King bisa menghancurkan satu Canon dan artinya dari sini Inver uh, Miner akan masuk ke tengah dan Red Spell antara Inferno dan Hill Spell di situ oke paham 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 cukup 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 sepertinya bisa tiga bintang ini kalau Zong jangan dikomen ya. Eh, boleh komentar, silakan kasih masukan. Oke, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Hmm. Archer dulu. Archer dulu. Tenang, tenang, tenang. Slow, slow, slow. Jangan ribut ya. Oke, ada yang nonton. Oke, boleh dikurangan satu. Ini harus dipotong karena terlalu lama. Storage, cold storage. reset, reset. Nah, area luar kita akan gunakan polar 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 saja ini tidak terjangkau oleh defense untuk area jam 12 sampai dengan jam 3 yang juga cukup keras ini storage storage nya ya kenapa menggunakan polar bisa dilihat situ damage polar dua bangunan langsung bisa terkena oke cc keluar hati-hati red spell persiapkan satu poison dulu oke red spell ya tepat semoga tidak Oh diserang tower, archer tower dan juga expo ya. Oke okay, mati queen. Ya oh, sorry, uh, cecanya mati. Oke okay, bar baru king. Harus dibantu wizard. Aduh sekarang sekali ini wizardnya masuk ke sini. Oh 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 tidak jadi masalah. Yang penting CC sudah mati. Wow oh, wizardnya aja. Just... Oke. Okay. Ya yeah, bagus sekali. Miner masuk ke tengah. Hmm kita keluarkan wall breaker. Iya. Yeah. Ini spell. Oke. Okay. Barbara King masuk ya. Ini Barbara King sambil mengecohkan namanya Inferno. Oke, Miner lebih cepat. Lebih cepat Inferno. Oke, okay, kita beli red Spell sini. Ini untuk mempercepat dan membunuh. Archer Queen. Oke. Okay. Oke, okay, lega. Spell sudah dibuang semua. Kita tinggal memastikan apakah yang namanya miner ini kuat. Oke, okay, Archer Queen. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kita keluarkan saja. Dang, wow. <laughs> Baby Dragon, sia ya. Oke. Okay. Wow, bagaimana ini? Minernya tidak bisa dihitung ada berapa ya. Nah, masih ada... Expo ya, cepat sekali tembakannya. Wow, ada Giant Bomb ternyata di situ. Oh, bisa Tower. Wow, ternyata Minernya habis. Wow, Bomb lagi. Wow. Hmm. Oke, okay, Archer Queen bisa keluar. Come on, come on. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Waktunya 40 detik. Dan yes. Oh, Archer Queen masih strong, men. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Waktu 30 detik. 30 detik. Bisa lah. Bisa, bisa, bisa. Yes, yes. Hus, 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 Alhamdulillah bisa rata. Dapatkan 3 bintang. Dengan Miner. Queen Walk Miner ya. Dan... Yes, tiga bintang. Terima kasih, good job buat saya sendiri. <laughs> Oke, okay, kita mau lihat lagi di sini. Hmm, kenapa dilihat? Ya, perlu dilihat ya, karena kita bukan masalah bangga ya, tapi uh, sudah tepatkah, sudah cantikkah. Nanti kita bisa lihat di sini, kekurangan ataupun uh, keberuntungan dari kita. Oke, okay. ya. Archer Queen benar sesuai dengan perintah kita. Masuk ke situ, bowler juga masuk, dan di sini kita menggunakan bowler. Bisa dilihat, ya, bowler menghancurkan cukup banyak di situ, ya, walaupun membawa hanya diberi satu-satu. Tuh, lihat, army Camp hancur, iya, ini padahal di luar dugaan, ya, untuk penggunaan bowler, tapi bisa dilihat, ya, uh, damage bowler yang menghancurkan dua bangunan langsung. Oke, okay, dan di sini ternyata ada chain bomb di antara bomb tower ini. Oke, okay, itu aman sekali. Artinya untuk yang namanya miner. Dan ya, kenapa tidak menggunakan wizard? Nah, karena kalau terkena defense cukup berbahaya. ya Dan hanya menghancurkan satu. Oke, okay, dan ini so, hampir telat ini mengeluarkan minernya. Dan barbarian king untungnya. Uh, Barbar ranking tidak ada penteng ya di belakangnya. Tidak ada penyerang hanya barbar King karena wizardnya mati. Karena salah meletakkan sedikit arah wizard di situ ya. Wizard dan ya. Dan barbar ranking mengeluarkan ability-nya sebenarnya ini cukup terlambat ya. Harusnya miner sampai di tengah baru barbar ranking dan ya satu poison tepat untuk archer queen musuh dan red spell heal spell di situ diletakkan. Ini oke. Okay. 2 Tesla. Oke, masuk ke tengah. Oh, ternyata ada skeleton juga di situ ya. Wow. minernya cukup banyak ya. CC miner mag dan itu hasilnya luar biasa. Miner untuk di Town Hall 10 level 3 dan ini miner level berapa lihat 5 ya. Dari CC dari Town Hall 11. Lumayan dan perhatikan di sini. Uh, satu bowler bisa menghancurkan dua defense langsung, seperti sorry bukan defense ya. Ini adalah bangunan, dan itu kenapa saya menggunakan bowler untuk membersihkan area dari jam dua uh, belas sampai dengan jam 3 Ini keren ya, keren, keren, <laughs> keren. Yang attack sendiri keren, bebek kena orang nyilem <laughs> Oke, okay. begitu saja. Silahkan di komen. Oh, semoga bermanfaat untuk attacknya, dan semoga war saya juga menang. Oke, okay, terima kasih. Tunggu video keren Kokil selanjutnya. Yang mau request silahkan request saja. Oke. Okay, saatnya saya harus pamit. Videonya cukup sampai di sini aja. Dan jangan lupa like ya, like. Bye-bye.